Ini nanti nih. Vegetable. Karbunya angkat tangan, angkat dua-duanya angkat tangan karbu kan. Tancep, Nyen, tancep. Kamu juga tancep. Nah, pintar sekali. Saya minta dong. Dia seneng banget. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu wow. Dong. Thank you ya udah subscribe. Takut lah ini kayu. Ini dikasih apa, Cep? Ini lada hitam. Lada hitam. Set, set. Awas kejedot samping ya. Congkak emang lu. Congkok. Ini lada hitam. Ini ilmu hitam. Dikasih garam. Ah, nggak bunyi-bunyi nggak tahu. Nggak usah. Ikan dori lebih bagus kalau lebih crispy lagi. Crispy. Crispy. Oh, so Inggris. Itu crispy itu kalau akhir ujian bikin crispy. Crispy. Nah, kita potong sekarang, ambilin pisau sama garpu. Kamu kan sebelah kanan, jadi disuruh. Siap-siap mau nanya. Iya, bisa siap. Ini asisten apa pembantu lu sih? Aduh, mampu ini asisten yang cantik ini. Oh, iya. Dulu jelek banget semenjak ikut kungfu chef berubah. Makanya kamu ikut kungfu chef nanti berubah menjadi cantik. Pakai bumbu halus lagi ya. Yang tadi saya bilang apa? Bukan, ini beda lagi. Bedanya di sini yang tadi pakai kencur, yang ini nggak pakai. Oh, ini bumbu gaib ya? Bumbu gaib. Lu mirip gaib, udah muncul. Margarin, masuk. Margarin, masuk. Pam, diaduk-aduk biar matang ya, Boyen. Yes, I can know? Yes. Okay. Bahasa Inggrisnya? Very nice. Kamu tahu yuyu? Yuyu, kamu. Kamu. Yuyu. Ketabrak sama motor. Modar. Bahasa Inggrisnya? Die. You peng the store. Yuyu gepeng clean the motor. Bahasa Inggris. Asik. Si Boyen ketawa, hidungnya hilang. Kita aduk jadi satu minyak. Nah, boleh tambahin kacang polongnya, jangan semuanya ya setengahnya. Kacang ya. Kacang polong. Kita tambahin pedas-pedas sedikit. Kemudian cabai merah besar. Ini ya. Hop, setengahnya. Saya potongin daun seledri di sini ya. Seledir. Jadi seledri. Nih, terima. Saya dapat ini. Begituan aja ketangkep loh. Tangkep. Ini mic mahal nih baru nih. Ya, lu nyanyi sekarang kalau gitu. Kapan? Aduh. Reno aja sampai pusing gitu dengerin Boyen nyanyi. Judulnya aja minta kawin. Aduh. Ini minta dimasakin apa minta kawin ya, Boyen? Aku mau menikah sama Abang. Nah, kita kasih krim kental ya. Diadukin rata. Krim apa nih dari apa nih? Telur. Wah, ini biasanya whipped cream, tapi kalau yang ini udah kental. Oh, beli jadi gitu ya. Woi, aduh. Wah, dia ketanya ke awan banget tadi. Kita cobain. Pakai garpu. Ini aroma seledrinya kecium ya, daun seledrinya. Cobain ya, Boyen. Boyen. Anas. Enggak, anas. Ingin. Anas. Ini ingin. Enggak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Diamak. Yuk, pindah anget apa ini. Anas. Tapi setelah mengunyah, kasih tahu enak apa enggak. Nanti kita makan bareng-bareng. Tau. Udah cukup ya. Yang jujur, enak aja yang jujur. Enak aja yang jujur. Enak. Nah, gitu. Enak, opor gue depannya. Piring saji. Nah, setelah itu piring sajinya. Loh, kok yang ini yang itu? Ya, sebelum dan sesudah. Ini kan softline-nya murid gaib saya. Kita kasih di piring saji ya, disajikin ya. Nah, kasih daun. Kasih daun. Daun apa nih daun? Daun selada keriting. Nah, biar manis. Ah, japra lu doang. Biar manis di sini. Gofret. Ini dikasih cabe. Nah, kita masukin seukuran. Mulut aja gitu? Bukan, piring. Ternyata mie hijau ikan dori ini emang banyak banget manfaatnya pemirsa. Karena mie hijau sendiri terbuat dari sayur-sayuran yang pas banget dipadukan dengan ikan dori. Yang tentunya sehat. Yummy, sweetie, yummy. Jadi. Jurus kedua sudah jadi, namanya? Namanya mie hijau ikan dori. Leka. Wow. Eh, mau beneran. Datang kita iniin aja. Ini apa ya? Kurang baik apa? Lu dateng, kasih makan. Ngamuk-ngamuknya gua aja.
Salah nusuk lagi. Ah, elah. Jangan gitu dong, gue juga mau. Punya gue juga nih. Ya, ini gue banyak. Udah sambil makan, lihat ini. Kamu udah saya ajarin masak. Kasih makan juga. Baik banget, Cak. Sekarang saya ajarin nih atraksi cara mainin ini nih. Ini buat masak mie, pakainya garpu. Liatin. Biar kamu pinter nanti kapan-kapan. Ah, begitu dong. Wah. Tapi kamu makan kan? Oh iya. Oh iya, kamu belum ada airnya. Makan nih, seret nih. Ini seret banget ini. Kemana sih, Cep? Wah, si murid gaib ini kemana ini? Murid gaib! Airnya dong, kamu kemana aja sih? Kamu nyeduk di keran mana? Yang ini kolam mana? Wah, bagus, bagus. Kasih. Keran solokan sebelah doang. Cuka nggak penting, kuning. Sambil makan kita pakai jurus yang ketiga ya, belajar ya. Yeah. Awas kamu kalau ngeliatnya pakai hidung, pakai mata ya. Kamu juga ngeliatnya jangan pakai rambut. Pakai poni. Poni. Lu cepetan masak, saya lihat. Yaudah, yuk kamu tunjuk ini murid gaib, baru saya sebutin. Satu, dua, tiga. Kamu kalau bisa bareng-bareng sebutin. Ayo, sebutin ya. Satu, dua, tiga. Bam. Yes. Bawang bombay, kecap Inggris, jahe. Keju, olive oil. Jadi tomat. Tuna. Kamu masukin ikan tunanya, bisa nggak? Kesini. Tunggu chef, banyak nih. Oh, kalau ikan yang segar pasti keluar kayak gitu ya? Cairannya. Ini dari frozen pasti akan keluar yang air-air. Oh, tahu nggak frozen apaan? Frozen itu yang di kampus ya? Gini, kalau badan... Ambil ibatannya. Cep, udah cepetan, Cep. Iya. Kalau kamu artis apa sih? Ya lebih ke ini aja. Lebih ke apa? Jadi... Ya lebih ke... Enggak, model aja. Gue sih lebih ke model. Nah, ini tunyanya kita cincang. Wah, waduh. Si congklak hilang. Tuh lihat pemirsa, mau aku lagi jalan-jalan lihat Water Kingdom di Mekarsari. Bang Renol malah nyari aku di hidung boyen. Muat sih. Sakti banget sih bisa hilang. Sakti. Kita kelihatannya udah enak banget. Kita ngeliatin ini. Kok hilang-hilangan begitu? Biarin nanti kalau datang saya panggil lagi ntar. Dia lagi. Ada mantra-mantranya kalau manggil dia? Enggak ada kalau saya mah. Oh, langsung aja. Teng 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 udah datang. Gaib, langsung bam. Oh. Nah ini buat vegetable-nya nih nanti nih. Vegetable. Karpunya angkat-angkat, dua-duanya angkat-angkat. Karpu kan. Tancep, Nyen. Kamu juga tancep. Nah, pinter sekali. Saya minta dong. Dia seneng banget. Ini yang kata tadi di wantek nih. Wantek. Iya, minta satu. Tarik. Bam. Nah, ini nanti buat pemanisnya. Jadi saya pakai mentah nih. Udah boyan makan aja geragot segitu. Si Meme lama amat, Cep. Pokoknya penyedap makanan. Si Meme makanan. Biarin nanti kalau pas datang kita iniin aja. Ngapain? Coba apa lu bikin? Kita kasih kecap asin ya di ikan tunanya. Ikan tunanya. Habis itu kita kasih garam. Garam. Garam lagi tadi udah kan? Udah dong. Nah, kita kasih lada hitam. Hitam. Set. Kamu kemana aja? Wah. Hah? Kamu kalau saya lagi ngajarin kamu pergi. Maaf, kamu jangan gitu. Meme kelihatan aja Meme. Ada murid baru loh, murid baru loh. Orang mengajarin yang benar, ngajarin yang enggak benar. Sekarang bawang bombaynya akan diaduk. Yeah. Bawang bombaynya ini mentah, yang ini matang. Yeah. Ini nanti campurin ke tunanya, yang ini buat saladnya. Okay. Ini sama lettuce romaine. Lettuce romaine. Jadi romaine lettuce. Ini spesial buat salad. Kepala loin lelerin bagaimana? Daun romantis. Nah, ini lettuce romaine. Roma. Biasanya cocok banget nih buat salad. Masukin ke sini. Di situ ada minyak dua ya, yang satu olive oil, yang satu vinegar. Bawa sini. Penegak. Oke, congklak kamu kasih ini ya, di sini ya. Satu sendok makan aja. Yang minyak juga, yang vinegar juga. Nah ini kasih garam sedikit, biar mantep. Ini pakein jahe ya, diparutin jahe. Jahe biar buat kalau misalnya lo mau nyanyi, suara lo sakit leher, lo makan ini. Oh jadi buat suara juga anget iya, gitu ya? Anget-anget di badan, masuk angin, juga bisa makan salad tuh. Kita kasih ketumbar bubuk. Ketumbar. Kecumber ya? Ketumbar bubuk. Kecumber bubuk. Habis itu diaduk-aduk. Ketumbar bubuk-bubuk, nanti kalau ngantuk bubuk. Bobo. Garam sudah, semuanya sudah, sama. Tinggal kita susun. Tapi ada mangkok kotor nih. Ketawa aja di situ. Nah, kita kasih tomat cherry ya. Cherry. Diaduk sampai rata ya. Udah rata ya. Semua tadi muka dia. Tangan udah bersih. Cherry. Udah bersih. Yep. Kamu tangannya bersih gak? Bersih dong. Nah, saya kasih contoh nih, saya makan. Ini piring sajinya. Nah ini crepes-nya kita pakai sekarang. Gulung di dalam sini nanti dibikin roll. Ditaruh di sini. Oke, sure. Yang rata. Ini buat ini taruhnya bentar dulu. Oh, jadi kayak martabak gitu ya? Allah wakbar. Dibilang salad, martabak lagi. Itu crab-nya dari apa, Cep? Buat crab! Nih crab buat bangunan! Nih crab!
Ini simpel, kamu punya tepung terigu, 400 gram sama telur koclok. Kocloknya salah lagi gua nih. Keju parutnya nanti di atasnya aja. Oh enggak di dalamnya, Chef? Nah, kita parutin di atasnya nih. Bawang bombay. Bombay. Kita sisipkan di sini. Nah, kurang warna-warna hijau di sini. Kurang, berarti cari berondong di sini, Mas. Jangan dong. Jurus ketiga sudah jadi, namanya Tortilla Tuna. Reka! Wow! Biasanya, tortilla dipadukan dengan daging. Tapi kali ini guruku bikin yang beda. Dengan menggunakan ikan tuna. Delicious. Crunchy banget deh pemirsa. Jadi pengen cepat makan di belakang nih. Terima kasih ya pemirsa setia Kung Fu Chef. Gimana? Seru kan? Mau tahu atraksi Chef Muto besok? Tonton terus ya Kung Fu Chef. Leka, what up?